Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Beberapa waktu lalu viral video yang memperlihatkan uang kertas dalam beberapa pecahan rupiah tercecer di jalan raya di kawasan Denpasar, Bali. Pasca kejadian tersebut, seorang warga Bali melapor uangnya senilai 94 juta rupiah terjatuh. Seorang wanita bernama Kadek Redi Arani, warga Desa Panji Anom, Buleleng, Bali, mengaku kehilangan uang saat dalam perjalanan dari Denpasar. Kadek mengatakan kejadian tersebut terjadi pada 19 Desember yang lalu. Dirinya mengaku membawa uang sebanyak 94 juta rupiah dan menyimpannya di dalam tas ransel. Dia menduga resleting tas terbuka karena tertiup angin sehingga menyebabkan uangnya tercecer di jalan. Kadek baru mengetahui uangnya terjatuh saat diberitahu oleh sopir truk yang berada di belakangnya. Saat berbalik arah, terlihat uangnya sudah tercecer di jalan dan diambil oleh sejumlah orang. Kadek mengatakan beberapa orang mengembalikan uangnya namun hanya terkumpul Rp2.400.000. Kadek mengaku uang tersebut adalah uang perusahaan dan sebagian adalah milik pribadi. Hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Habis itu langsung berhenti, lihat tasnya, udah semua kosong, nggak ada sama sekali isinya. Langsung balik, nyariin tasnya, uangnya, ketemu dah dompet pertama yang ini. Habis itu baru ketemu kerumunan orang banyak, baru ada yang ngasih 10, 20, ada yang ngasih iketan. Tapi itu nominal uangnya itu 20-an, 10-an, 5 ribuan, yang gitu-gitu aja. Yang 100 ribuan itu satu lembar pun nggak dapat sama sekali. Oke, totalan berapa, Mbak? Yang diterima dari yang dikasih warga setempat di sana tuh Rp2.480.000. Untuk ininya, yang hilang total berapa? Yang hilang total uang kantor Rp64.188. Kalau uang pribadi, saya belum dapat hitung pasti yang ada di dalam dompetnya itu, biar saya juga nggak salah. Yang pasti di atas 10 juta itu sudah pasti.